Selamat pagi anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, siapa anak-anak ibu yang mau jadi dokter? Saya. Wah, hebat ya. Kalau jadi insinyur? Saya. Kira-kira yang cita-citanya mau jadi petani ada enggak? Aku mau. Wah, Bagas kenapa mau jadi petani? Iya, biar hebat kayak bapak aku. Kata bapak, gak gampang jadi petani. Harus telaten, sabar, dan gak boleh males. Kalau males, gak bisa makan kita. Jadi petani itu pekerjaan yang mulia. Setiap hari, bapak harus bangun pagi pergi ke sana. Menanam padi, merawat mereka sampai tumbuh. Sama kayak merawat Bagas. Wah, bisa langsung panen dong, Pak. Belum tentu. Kalau musim kering, banjir, atau kena hama, kita bisa gagal panen. Iya, kita rugi dong, Pak. Bapak ini kan petani cerdas. Sawah dan padi-padi kita sudah bapak asuransikan. Di asuransi usaha tani padi yang bisa melindungi kerugian bapak dan petani lain. Harganya terjangkau. Kalau gagal panen, bapak dikasih modal untuk nanam padi lagi. Gak hanya petani, kamu kenal kan Pak Rudi, teman bapak yang punya sapi? Dia juga pakai asuransi usaha ternak sapi. Usaha dan ternak sapi betinanya jadi terlindungi. Jadi, kalau pakai asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi, petani dan peternak bisa lebih tenang dan aman. Bagas tahu yang bikin bapak senang jadi petani. Kalau panen, bukan cuma bisa menghidupin keluarga kita, tapi juga bisa menghidupin orang banyak. Kan hasilnya buat dimakan. Bangga kan? Wah, bapak hebat. Aku pengen jadi kayak bapak. Jadi petani? Iya dong. Yang penting pesan bapak, kamu harus seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Wah, Bagas pinter. Sekarang ibu mau tanya lagi ya. Siapa lagi yang mau jadi petani? Segera daftar asuransi usaha tani padi dengan cara mengisi formulir pendaftaran di penyuluh pertanian lapangan dinas kabupaten atau asuransi Jasindo. Petugas dinas atau petugas asuransi akan melakukan survei, melakukan pembayaran premi melalui transfer ke rekening asuransi Jasindo, dan melakukan pemberitahuan ke asuransi Jasindo bahwa premi telah dibayar. Asuransi Jasindo akan verifikasi atas kelengkapan formulir pendaftaran dan pembayaran premi. Setelah itu, polis akan diterbitkan dan diserahkan oleh Asuransi Jasindo.